Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nggak nyangka ini udah jam 4 sore, tapi Mas Andi masih tetap segar, masih tetap gagah. Ternyata memang fisiknya luar biasa, bukan dongeng. Kita bicara pertama tentang DKI. Kami mengucapkan selamat setelah berapa lama gubernur dan wakil gubernur baru. Terasa suasana tenang dan sejuk di DKI. Sebelumnya kita tahulah suasananya kayak apa. Sekarang ada perasaan tenang dan sejuk. Dan yang kedua, Pak Gubernur dan Pak Wakil Gubernur fokus di dalam masalah ekonomi. Bisa saya kira tumbuh di atas rata-rata nasional. Rata-rata nasional kan mandek 5%, Sandi dan Pak Gubernur targetnya 7%. Kalau itu tercapai luar biasa, mestinya bisa karena berani coba cara-cara baru, tidak cara yang konvensional, terutama di dalam soal penciptaan lapangan kerja. Ya, karena pada tingkat nasional ekonomi 5%, lapangan kerja yang dikerja yang diciptakan sedikit. Karena ekornya terlalu tinggi, ya. Jadi saya salut bahwa pemerintah DKI hari ini fokus di dalam penciptaan lapangan kerja. Gubernur dan wakil gubernur saya percaya akan mampu menunjukkan lebih hebat daripada nasional yang hanya 5%.